Hehehe, gimana guys? Udah cepet kan upload videonya? Jadi, editorku udah aku pukulin single dong. Jangan lupa skip iklan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share untuk biaya rumah sakit. Tapi bohong guys, cuma aku lempar mercon doang. Buat beli air, buat siram, kebakaran dari rumahnya. Jadi, pasti kalian bertanya-tanya kan apa yang kita lakukan hari ini? Karena aku capek ngomong, ayo Google, ayo ngomong. Karena di vlogku, aku udah banyak ngomong, sampai gigiku bergetar dan kering. Hari ini aku mau pergi ke IKEA untuk belanja kebutuhan rumah. Dan hari ini papaku ikut guys. Katanya sifatku mirip sama papaku. Sebarbar apakah dia? Mari ikutin kisah keluarga barbarku. Jangan skip iklan ya, dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Selamat menonton. Kalian tuh kan? Wih, mambu ya, Pak Henol. Mambu, Pak. Cuk, mahal ya, mambu ini kayak gini doang. Belum enak aku anjir ini. Layanan desain interior. Mulai. Ini kok, sini. Halo guys, welcome back to Katie's channel. Jadi kali ini pasti kalian bingung kan? Kok backgroundnya beda kak? Kok bukan apartemen yang membosankan itu lagi? Jadi, kali ini aku udah di Surabaya. Harap. Lihat, Mickey Mouse. Pantes selingannya kayak Mickey Mouse. Buat yang minta, kak spill telinganya dong. Tadi udah ya. Cuman telinganya terlalu panjang nih. Kayak sebuah peri yang hamil. Jadi ini kamarku sekarang. jangan ditiru karena ini kamar orang pemalas. Karena jujur mbak aku belum datang. Jadi yang lihat kamar ini juga cuman aku sama kalian. Jadi ya enggak apa-apa. Enggak ada yang marahin juga. Karena orang tua tidak ada yang memarahi karena kosong rumahnya. Wah, rapi banget. Nanti ya, aku kasih lihat detailnya. Wah, gelap banget. Maaf guys, rumahnya memang tidak terurus. Nanti ya, kita grebek. Nanti ada sesi grebek, oke? Sekarang aku hari ini mau pergi dulu ke... Kalian tuh kan? Kita sekarang mau cari cahaya dulu. Sekarang aku mau pergi ke IKEA, mau beliin lampu-lampu ini loh. Ya ampun. Rumah kayak gini nggak ada lampunya loh. Lihat guys, segelap ini loh. Lihat, kalian sekarang cuma bisa lihat gigiku. Bahkan gigiku kurang putih untuk kelihatan. Yaudah, yang kamar cuma ruangan ini doang. Kamarku doang. Nanti ya, ditunggu sesi grebek rumah Kitties di Surabaya. Lagi nunggu adikku. Cepetan! Ayo, udah ditungguin. Oh ya guys, kabar baik juga. Sekarang juga kita pergi bareng sang ayah. Aku, papa, adik sama kokoku. Nanti ya grebek rumahnya ya. Ya, segelap inilah. Makanya aku harus nih beli lampu ini. Oke, kita coba nyalain lampu persatu dulu ya. Ya, paling terang itu segini, guys. Paling terang itu segini. Tuh, yang atas tuh sih yang gelap. Yang ini juga kurang terang. Ini lihat nih. Ini enggak nyala. Aku benci ya gelap-gelap. Lihat ya, ini juga gelap nih. Tuh. Coba kalian yang indigo tolong kasih tahu ya, ada kunti yang hamil enggak di sini?
Tuh, ini yang paling terang nih, ini. Udah deh. Yang paling kayaknya yang sarang kuntilanak hamil di situ deh. Di atas itu. Ayo deh cepat. Lihat guys. Oh ya, aku juga mau kasih tahu aku. Aku juga mau kasih tahu kalian. Lihat nih. Kandang aja enggak mau beli. Yang bagusan dikit tuh enggak mau. Lihat nih. Karatan. Jelek sampai anjingnya kayak gini. Ini BTW lagi dihukum guys. Soalnya tadi habis neleknya di kasur. Sambil menunggu, aku mau kasih tahu kalian styleku hari ini. Ini BTW rok celana ya. This is ini celana, ini baju, ini jaket karena hari ini keteku ada bulunya. Jadi aku harus menutupinya dengan jaket. Tapi gila sih, lihat nih, berantakan banget nih. Ini rumah atau gudang guys? Lihat nih. Tuh, mungkin kita harus misi pembersihan ya. Tapi atau kalau misalnya kalian jadi aku, kalian nunggu mbak kalian datang ke rumah atau kalian bersihkan sendiri. Tapi kayak tangannya itu kayak apa ya? Bukannya apa males ya, tapi aku rajin banget sih. Cuman kayak kadang-kadang itu aku kayak alergi debu guys. Ayo. Apa kok kamarmu ono BH ta? BH CD nih kini kabe. Ya udah muka mu tok. Halo, muka BH CD. Yang dikelum. Jadi guys, ini lihat ya, pintu gak bisa dibuka secara ujung karena kalian tahu di sana ada tumpukan BH sama celana dalam yang belum dicuci. Ini memang keluarga jorok ya. Ini Cina jorok. Cina baik hati jorok. Coba lihat stylenya. Belaki lemari ku wis robo iku. Ya ampun, di kamar gelap banget, di kamar kunti lasu ini. Flashlight. Oke guys, sudah pakai flashlight HP. Oke, gimana Kak? Gila, ini pasti kamu selalu mimpi buruk, banyak tuyul-tuyul di sini. Lihat kamarnya, wow, lemarinya jebol. Lu ada jebolin lula. Wow, ada bilir. Nih, aku kasih spill. Tuh, jorok banget, anjoy. Pantes kan jomblo, sejorok-joroknya aku masih jorokan dia, guys. Boong. Nih, yang kalian suka nih. Orang tomboy. Coba kasih tahu outfitmu hari ini, dek. Coba kasih tahu outfitmu hari ini, kalau mau sukses. Kalau aku hari ini style feminim. Kalau kamu apa? Ya, lesbian. Tuh kayak gini stylenya. Dengan style celana yang nyolong. Celana orang nyolong, lihat tuh. Woi, kasih tahu lihat celanamu. Tuh, style nyolong terus kebanjiran. Nah, ini kokoku ini. Kok udah sini Billie Eilish. Nanti kalian pasti kaget kalau misalnya lihat kamarnya kokoku. Tapi itu nanti aku spill semua nanti di konten yang khusus ya. Ini mau pergi ke IKEA aja lama banget. Ini udah lama banget ini di rumah. Ya seperti inilah guys, kenapa alasan aku jarang story di Instagram. Karena kehidupanku selalu seperti ini. Di rumah terus, gak ada yang seru. Ini kalau misalnya gak ada splashnya kayak gini guys. Oke guys, jadi sekarang kita mau berangkat ke tempat buat beli lampu sama peralatan yang mendukung ya mereka, kesuksesan mereka. Enggak sih, mereka soalnya kayak gelap gitu loh guys, kayak apa, vibe hantu. Nah kata bapakku kayak gentolet itu adalah ya kayak bapakku gitulah. Lihat tuh, tunjukin ya, tunjukin. Nah, balik badan pak, coba tunjukin pantatnya yang nyelip. Nah, pantat kayak pasar loh. Astaga. Wih, mambu ya, Pak Henol. Mambu, Pak. Kok aku pilek ya? Mambu. Mambu ngene. Untung ae hidungnya wong iki sipit. Cih, hidungnya sipit. Wow, sepi. Bisa teriak nih. Wah. Sejujur aku sangat lapar. Cuk. Ingatmu loh kakakiku. Jadi aku lapar
Aduh guys, gak bisa menyembunyikan emosi nih. Aku lapar, belum makan dari pagi. Ini jam berapa? Tunjukin HP-mu. 18.54. Belum sarapan dari pagi. Wow. Lihat guys. Jadi kita bertiga. Mau ini. Mau ini. Mau ini. Om mau mis potato enggak? Mau ini. Mau ini. Dua ya. Mau ini. Ya, transfer aku 150. Gak mau. Itu daily. Mau ya traktir. Mahal, Jin. Mau ya traktir. 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 Have bless. Itu ambil. Ya salah sendiri, enggak bisa ki. Ayo. Ah. Ini punya siapa? Punya orang ini. Cumi-cumi. Oke guys, jadi di sini itu kita harus bersihin makanan sendiri. Nah, kebetulan aku udah bawa asisten saya. Ayo deh, bersihin. Ayo bersihin, malah kocok mata. Ayo, bersihin. Tapi kayak ada orang nih. Lihat guys, banyak tempat kosong. Jadi kalau misalnya kalian malas bersihin, kalian tinggal pilih yang bersih aja. Tuh, kayak gini. Oh, berarti jadi di sini kita di sofa. That's how I do so. Baking with you. Minus amora. Kesan, guys, karena adekku pilek dan dia gak mau berinteraksi. Jadi aku ambil. Aku gak tahu caranya. Nah, kita mau ambil makanan. Belum datang PA. Ambil makanannya dimana? Es krim. Ya, es krim, masa mau makan sambil jalan? Apa? Koin. Nih, game. Guys. Yang mana ya? Kalau misalnya kalian jadi aku, yang biru atau yang putih? Sea salt. Jadi ya udah. Ayo. Taruh dulu PA ini. Ya udah, taruh. Woi, semua nika. Pencet dah. Dikit loh. Boleh nambah gak? Gak, pencet lagi. Oh, gak bisa guys. Dikit. Coba pencet yang lama gue, mungkin es krimnya bisa tambah banyak kalau dipencet yang lama. Gak bisa. Kok lebih banyak? Lebih lurus. Iya sih, lebih banyak ya. Otomatis jir sama ya, anjir. Tukar. Sendiri. Bukan ini biru. Jangan cari nanti koinnya. Yo, masih ambil. Itu apa-apa yo. Nih, biar kenal mana yo. Kan. Kurang angka ini, kok sedikit. Tuh kan, memang kurang banyak, Pak. Ayo, Pak, minta refund. Bisa refund? Iya. Makanan sudah datang. Pelayan Cina, ayo. Mana makananku? Pukul ya. Rasanya gimana, Pak? Mantep. Rasanya kayak udah bayar utang belum? Lupa utang. Terus? Galak-galaknya. Terus kok papa semakin botak? Apa ini, Dek? Wah, aku kira es krim, ternyata masih potato. Nih, footage guys. Ini aku pertama kali sih makan di sini. Sebelum mau melihat furnitur dan barang-barang lampu-lampuan. Mantep, guys, mantep. Gak ada yang suruh bilang, Pak. Terus habis itu, gak apa-apa. Terus habis itu sebelum kalian mau lihat furnitur dan lain-lain, kalau kalian gak mau makan dulu gak apa-apa, karena di sini ada restorannya sendiri. Jadi mantap jiwa. Sambelnya mana, Dek? Di
Anjir, rasa rumah sendiri guys. Lihat, banyak orang teriak-teriak. Memang buah itu tidak jauh dari pohonnya ya. Ayo pak, ayo gila pak. Pak, ayo gila. Luwe itu apa artinya? Kalau biar orang-orang yang nonton tuh tahu arti luwe itu apa. Luwe itu lapar. Lapar, kalau lapar ya makan steak. Udah tak beliin steak malah makan es krim. Wah, wow, kalau yang Cina cowok yang kedua. Ini coba sing, ikut chipsnya tuh sing krik no. Wah, wow, banyak banget. Siapa yang ngabisin nih? Kalian tahu? Bekas makan es krim yang tadi dipakai buat sambel dan saus. Wah, sangat-sangat nggak jauh. Ini kayaknya goyang-goyang guys. Goyang-goyang guys. Kamu coba lagi. Bakso. Kamu yang ngambil jam. Itu deh. Yang maksud tuh memang kencut, pahit-pahit. Ini kok, gak kelihatan raimu. Ini apa, ngambil apa ini deh? Terserah. Di sana juga terserah. Itu mau dikit. Ini. Terus sini, sini bang. Oke, makasih. Oh. Hmm, yummy ya. Ini medium well atau well done? Kita gak request. Gak tau. Emang bisa request? Bisa harusnya. Iya dah. Hmm, bang terserah. Iya. Tengah matang ya. Terus kita mintanya matang. Hmm. Makan dulu ya guys. Janji pasti isi energi, langsung semangat. Mereka makannya sayur-sayuran. Jadi mau jadi kayak di Cina. Aku sama papaku tanpa sayur, karena kita gak suka sayur. Enggak. Udah pak, aku gak mau daging, itu buat papa aja. Aku ada ayam. Ayam. Ya daging semua. Cik, kabur mandi, pas tuh cek gue enak. Dan banyak dessert-dessert yang belum termakan. Makan dulu ya. Kita makan dulu. Lihat. Masih mencolek saus es krim. Saus campur es krim. Kenapa? Rasanya manis-manis, asam, kecut, gak karuan-karuan, enak. Karena aku udah kenyang. Cara makan orang kenyang adalah kayak gini guys. Mungkin ini adalah tips buat kalian pada yang suka kenyang dan perutnya kecil. Sekecil mini set. Makan sambil senderan. Kalian yang baik kawat, kalian harus makannya itu lewat belakang mulut ya, jangan lewat gigi depan. Kalau misalnya pakai gigi depannya kayak gini, kayak kelinci. Sekarang aku mengerti kenapa kok manusia bisa kenyang, karena Tuhan menciptakan seperti itu. Dan kalau misalnya bayangin, kalau misalnya kalian gak bisa kenyang, kalian bakal makan terus, terus, terus sampai apa, sering penuhnya sampai kalian kayak nggak bisa merasakan kalau misalnya kalian tuh kayaknya keluar secara natural gitu di celah dalam kalian, tiba-tiba tertimpul sebuah tahi, kayak sebuah bensin Pertamina. Astaga, kita bersyukur kalau misalnya kita bisa merasakan kebelet dan kenyang. Oke, kalau enggak ada soalnya mungkin di luar sana yang tidak memiliki silet, langsung berak tanpa batas sampai membentuk kebon. Aku mirip nggak guys sama bapakku? Atau aku ini anak yang diambil dari yatim piatu atau panti asuhan ya? Kenapa muka aku ini jadi sekali ya? Tapi kalau saya senyum seperti orang ceria. Jadi karena adikku sekarang sebagai kameramen, jadi kita mau pilih-pilih lampu untuk rumah kita yang gelap. Jadi kamu harus pilih rumah yang kira-kira buat kamu sukses. Karena katanya kalau menurut feng shui Cina, rumah itu nggak boleh gelap. Tapi kurang terang. Karena kalau feng shui Cina itu
Rumah itu nggak boleh gelap. Kalau gelap itu nggak bikin sukses. Yang terang-terang itu suaranya putih-putih, auto sukses. Terus seksi dan semok. Ini bagus gak? Nggak jelek, nggak cocok sama rumah kita yang gelap. Ya, paling ini sih, antara ini sama ini. Ini keren dulu, kayak apa mewah. Tapi kurang gede. Kurang besar. Ini bagus. Gue jalannya cepet-cepet, gak bisa. Aku tapi suka ini, guys. Aku suka ini. Mikir kok kan udah nutupin. Lihat nih, ini kita bisa main gitar. Aku takut nih. Sama ini. Bagus sih hitam. Nih bayangin nih bola Thanos. Biji Thanos. Mekar, tutup lagi. Mekar, tutup. Ayo Pak, beli lampu yang mana? Gak ada lagi yang lebih besar, cuma itu doang. Jagalan tuh apa? Jagalan toko lampu besar-besar. Tapi mahal gak? Kalau anu lah, kalau murah ya nyolong. Gimana caranya nyolong di sini? Ya kok dulu kok tangga ya. Bapak lah. Ini keranjang kita. Isinya cuma lampu-lampuan biasa yang buat colokin di tengah gitu loh. Supaya sementara dulu karena bingung mau beli apa di sini karena enggak tahu juga ukurannya apa. Pak, rumah kita cocoknya yang mana? Buat lampu gantungnya. Karena katanya kekecilan. Ini kurang bagus tuh. Tapi kalau lampunya lampunya warna itu ya. Diskonnya kayak gitu. Tunjukin yang itu. Udah tadi. Mana diskon yang banyak? Dari 450 menjadi 450. Iya. Enggak, ini pasti dicuanin. Aslinya harganya memang segitu, tapi dimahalin. Iya. Enggak, itu dimahalin. Dimahalin, kan teknik marketing kan kayak gitu. Kok bonekanya mahal? Cuk, mahal ya, mau boneka gini doang. Ya, tapi ada lampu anjir gitu. Oh. Ini operasional yang buat ini. Paling bener ya, Papa yang beliin. Papa beliin, Papa beliin. Mana uangnya? Uangnya di bayi. Kan bayi-bayian. Kan bayi kan gratis. Nih. Beli ini, tak? Kamu nanya? Ini cuma 200.000 bikin kalian terang. Enggak, itu terang sekali lah tuh sebelah-sebelahnya. Mau terang, biasa aja. Mau taruh di luar ya? Ini taruh di ruang tamu. Lampu taman, Pak. Lampunya gelap loh dari kalau malam, Pak. Ini ruang tamu cocok. Tapi lampunya mati. Video klip. Lihatin orang, lihat kita. Ayo beli apa, woi? Dalam waktu 10 detik kalau nggak mau beli apa-apa ya udah. Mau beli ini. Terus lah, dibikin bangkrut. Kuku kentut. Mana ya, ada bawa apa-apa? Ya, papan dewe ku apa? Pe papa. Papan pendiri pakai masker ya, bawa mau letih sendiri. Kuku kentut, basah kuku. Cie, papa mulutnya bau. Bagus nggak? Murah lagi. Ya tahu, tapi kecil. Ya. Beli banyak lah mau. Iya, beli yang banyak ya. Beli 3 ya. Beli 3 cukup nggak? Kuku cie, padem gue. Gak ada terang-terangnya, cuman bikin ya, bagus toh. Lampunya diganti. Mana? Ya, jelek lah jadinya. Ah, lampu diganti jadi jelek lah. Mending beli keranjang, bikin sendiri keranjang. Cerewet anjing. Kenapa mukanya? Barusan geledean. Lampunya gak ngerti ukurannya. Jadi kita mau langsung ke kitchen set, guys. Karena kitchen set di rumah benar-benar kitchen set yang gak bikin untuk mood masak gitu loh. Karena kayak apa ya? Apa kitchen set kita? Apa woy? Kayak apa? Aneh, ada gordennya. Iya, kitchen set kita ada gordennya. Terus di bawah warna merah.
terus warnanya merah kayak nggak cocok, terus kayak bikin vibes kurang mempesona gitu loh, terus kayak bikin kita nggak mood masak. Kenapa pak? Bajul. Halo Bajul. Ini ya Bajul ini loh. Bajul. Tiga bersaudara yang merintis kesuksesan. Mana uangmu? Ayo kamu yang traktir ya. Iya, traktir kok. Kok traktir? Ayo, beli. Traktir hidung merah. Traktir. Ya, aku mau beli shower. Showerku rusak. Cuk, shower doang mahal ya. Itu loh. Itu 1 juta. Itu lah, 90 ribu. Males, pasti airnya mampet. Gak keluar. Weh, ini chicken set cuma 100 ribu. Chicken set, wow. Tahu namanya? Kitchen set. Oh iya, chicken. Nah, 100 ribu. Chicken set. Ada airnya gak? Lo bakal ada air, gak bisa nyala ini airnya. Loh kok gak bisa nyala airnya? Ngapain kita beli? Kita beli. Indomie enggak? Iya. Wah ini 100 ribu langsung dapat semua dah. Kok murah? 100 ribu. Apa? 100 ribu itu. Kenopnya doang maling. Kenop itu apa? Pegangannya toh. Hah? Pegangan toh 100 ribu? Gak tau yo. Bisa kayak gini. Ini semua 23 juta. Oh yo, ini 23 juta. Kok murah? Semuanya. Kalau dibayarin maksudnya. Iya itu. Pak, aku mau beli ini pak. Lihat nih, bayangin kalau misal kita kayak gak mau garam, tinggal langsung ini. Nih, gitu nggak sih? Dia kan banyak. Nih, masak lihat guys, bayangin YouTube channel Kevin, YouTube channel. Masak. Ini dia punya orang hancur kabel loh ya. Kepecah lari gerone itu terus. Wih. Dia tuh. Strawberry tuh, ayo makan strawberry. Oh, iya. Kepecah di pura-pura Melayu kon. Ayo mau beli, Pak. Kau yang kita bantu kita ini mana? Kita ngomong atau enggak? Oh, nanti makan dulu nanti ya. Iya sih, tapi ini ya bagus sih. Maksudnya pas. Segini. 2 juta loh, Bang. 2 juta kali 24 jadi 54 480.000. Loh, 30 juta ini loh harganya. 30 kok. Tapi mana uangnya? Garam sih 25 tahun. Loh, kalau 30 tuh dapat yang mana? Kalau 25 tahun malah sih sudah mana? Loh, 30 juta yang mana? Ditanya aja lo, oh kabinet dasar, jadi cuma kabinetnya tok gak gini-gini ya. Jadi maksudnya apa? Ini maksudnya gini. Jadi kalau misalnya 24 juta dapat ini juga? Iya. Oh iya? Apa maksudnya? Ini like kredit. Oh like kredit 55 ya? Nah berarti kalau misal bayar langsung di muka 30. Woi lihat sini, berarti kalau misal kita beli, kita berarti dapat tempat ini. Kayaknya kalau rice cookernya nggak termasuk ya? Apa aja yang termasuk? Yang cuma mana sih, Pak? Yang ada tag-nya ini, tag-nya. Ini. Iya. Ini masuk nggak? Ini masuk nggak? Bisa nyala nggak? Tes dulu. Nyala airnya loh, nggak ya bisa nyala. Kompor itu tag di situ. Yang mana sih, Pak? DJ. Ini kok. Sini. Eh. Kok masakin kok? Kita harus invest dulu, ini punya kita. Bohong. Tapi nggak bisa pak, nggak ada listriknya, nggak bisa nyala ini. Kalau harganya beda, kalau bawah sendiri 30, kalau atasnya ini 18 juta sih. Oh murah ya? 18 juta itu semuanya. Kalau atasnya aja. Oh, atasnya 2 meter. Nah, berarti kalau misal bayar sekarang dikirimnya besok? Nunggu stoknya dulu sih kan. Jadi berarti nunggunya berapa tahun?
belum termasuk. Nunggunya berapa tahun? Berapa bulan? Harian. Berapa hari? 5 hari. Siapa pasangin? Oh. Nanti pemasangan di next day-nya. Gratis masang. Kalau pemasangannya nanti harganya 14% dari harga. Wih. Kok mahal, Pak? Sorry, Pak. Karena kan kita sebenarnya kalau IKEA kan self service, Kak. Bentar, kalau misal kan kita ada dapur kan. Iya. Ada betonnya, udah ada ini yang lainnya. Dapurnya gimana? Ya dihancurin. Nanti berarti dibantu sama kalian? Ya. Dibawa servis kalau itu. Terus 14% kenapa? 14% kenapa? Jadi masangnya tok. Berarti kalau misalnya hancurin bisa nggak kalau kalian yang hancurin? Nggak bisa. Oh. Nah, tapi kalau misal kalian aku kasih palu-palu bisa dihancurin? Pasti nggak mau. Kalau menurut bapaknya ini murah atau mahal? Murah. Alah, soalnya jualan. Murah. Oh iya, berarti bapaknya kalau misalnya di rumah pakai dapur ini? Berhubung saya belum udah pakai. Oh, berarti bapaknya masak di mana? Pakai granit. Oh, iya. Jadi kalau misalnya ada yang granit enggak? Enggak ada, tidak. Berarti bapaknya sultan pakai granit. Saya pakai tutup-tutup. Makasih ya, Mas. Ya. Ini juga bagus loh. Saya serang murah tuh. Iya sih, aku harus kayak gini loh. Terang ya? Jadi aku suka yang kayak gini. Kalau itu kayak terlalu iya iya gelap ya. Tua. Iya. Kalau seatasnya? Aku butuh kompor yang kayak gini, boy. Kamu kayak tau masak? Layanan desain interior. Gila. Layanan desain interior. Mulai. Apa ini? Piring. Apa ini? Gim tong-tong. Pensil. Oh itu loh, pengukur. Pengukur juga. Bisa nulis. Halo. Oke guys, ujung-ujungnya kita harus foto dulu. Katanya bapak, kita harus foto dulu, foto tempatnya dan lain-lain, terus sesuaiin sama rumah kita tuh gimana, jangan asal beli kayak gitu katanya, kata nenek, kata Halilintar. Terus ya udah deh, jadi hari ini belanjaan kita adalah lampu-lampu. Lampu-lampu doang. Tapi gak apa-apa. Nanti kalau misal belanja lagi aku bakal kasih tahu. Beli lampu dulu, terus habis itu tadi kokoku berak celana. Terus tanya nempel di sini, guys. Maaf ya, Pak. Iya, saya tidak bisa berkata-kata. Oh iya ya, oke. Jangan sembarangan lah, Nelek. Katanya 3. Tunjukin hidungmu. Ada bulu sepanjang rambut. Apa sih? Rapunzel. Akhirnya kita pulang, guys. Pulang, Dek. Bilang apa? Bilang dadah. Dadah. Pak, bilang dadah, Pak. Apa Pak? Bilang apa sama mereka penutupan? Penutupan YouTube. Ya, penutupan apa? YouTube-nya ada. Penutupan YouTube lah, masa penutupan pantas. Dadah guys. Ya. Selamat tinggal. Ya. Baik-baik semua, sehat selalu. Ya. Terima kasih. Terus. Tuh, ya apa terus sih? Terus jadi gibeng ya. Oh, yaudah. Dadah guys, makasih yang udah nonton. Maaf kalau misal ada salah kata, yang pastinya jangan meniru orang gila ini ya, karena kalian tidak boleh menjadikanku sebuah panutan yang pastinya, karena ini tidak pantas dicontoh, karena ini orang gila yang hanya ingin menghibur dirinya sendiri. Oke? Dadah guys, selamat tinggal. Jangan lupa like, subscribe, komen kalau misal kalian suka. Terima kasih yang udah nonton.
dan makasih juga atas supportnya. Ingat ya, ini hanya hiburan. Gimana kontennya? Komen di bawah ya. Kasih kritik dan saran. BTW, minta saran dong untuk next konten. Nanti aku baca. Jangan lupa top up game kesayangan kalian hanya di kakus.id karena dijamin murah dan legal. Jadi buruan top up sekarang.